bola bocil kena. Ya kalau begitu. Jadi cak mana latihan Sriwijaya? Ya, jadi kalau untuk latihan Sriwijaya berdasarkan arahan dari pelatih laporannya, jadi setiap pemain itu latihan itu secara virtual, jadi di tempat masing-masing. Nah, nanti perkembangannya mungkin per beberapa hari dilaporkan kepada tim pelatih. Karena ini juga kan terkait masalah kondisi badan, berat badan, nah itu nantinya akan dikontrol oleh tim pelatih gitu. Terus gitu pas latihan itu dipantau langsung online, Pak ya? Iya, jadi setiap pemain itu dipantau langsung oleh tim pelatih kita. Jadi secara online. Jadi begitu. Persiapan Sriwijaya FC ini untuk Liga 2 ini gimana, Pak? Persiapan Sriwijaya FC untuk Liga 2 ya kita insya Allah kita siap. Udah berapa persen, Pak? Ya untuk persentasenya kita mungkin akan lihat pada saat TC di sini. TC di TC terpusat ya? Ya terpusat, di Palembang, baru bisa kita mengukurnya berapa persen gitu. Kalau sekarang kan secara virtual saja, jadi belum bisa kita menilai kemampuan itu sudah naik berapa persen gitu.